tuh di Knockout Girl. Adegan makan sama Pak Barja. Saking banyaknya adegan makan, kayak adegan favorit tuh adegan-adegan bersama Bapak sih. Jadi kayak suka banget momen-momen Windy sama Bapak yang bener-bener intimate banget. Action! Ngapain sih Pak? Ngambil duit lagi sama Ciahin? Yang kemarin aja belum bayar. Ya buat bayar uang kuliah kamu lah, Win. Bayar Bang Tambar, Rama, Dirga, banyak lah pengeluarannya. Pak, Bapak ngapain sih Pak ngambil duit lagi sama Ciahin? Yang kemarin aja belum dibayar. Ya banyak lah. Buat bayar uang kuliah kamu, bayar Bang Tambar, Rama, belum Dirga. Yalah, Dirga. Udah gak usah dibayar. Kok gitu, kenapa? Kan dia terima duit 50 juta, Pak, buat kalah dari si Alex. Kalau Bapak tetap mau ngasih sih, ya Windy rasa dia gak pantas. Orang dia udah gak tanggung jawab sama acara Rena. Kamu ngomong sembarangan, tau dari mana info nih? Deden. Saya berperan sebagai Pak Barja, nama tokohnya. Seorang veteran perang yang sangat mencintai klubnya, Sasana Tinju, yang dia juga berusaha membangun dan ingin klub Sasana Tinjunya itu Macan Arena bertahan. Di satu sisi juga dia sangat mencintai anaknya, jadi ada kedekatan antara cerita ayah dan hubungan emosional dengan anaknya, namanya Windy anaknya. Terus nanti, kalau seluruh proses administrasi sudah selesai diperiksa sama manajemen Yongmar, urusan jual beli akan segera dilaksanakan. Emang agak berat di sini sebagai seorang single parent, apalagi seorang bapak. Dia juga harus bisa berperan sebagai ibu, punya anak perempuan juga dengan permasalahannya. Dengan permasalahan dia, Windy nama anaknya itu, ingin supaya Sasana Macan Arenanya tetap bertahan. Di sisi lain juga Windy dengan kompleksitasnya, dengan pacaran dengan petinju yang notabene dibenci oleh Pak Barja gitu ya. Ini semua harus diakomodir oleh Pak Barja sebagai single parent yang punya anak perempuan gitu. Mungkin Macan Arena itu sayang. Enggak lah. Petinju masuk pakai training itu sayang. Ya kan nggak semuanya juga bisa kasih solusi Pak, tidak semuanya masuk arena. Ini pertama kali saya main dengan Pamela Bowie. Awalnya memang agak susah bagaimana saya mendapatkan chemistry karena saya belum pernah main. Tapi di sela-sela waktu menunggu set gitu, saya banyak ngobrol, saya banyak cerita. Lalu juga kebetulan juga Pam juga banyak cerita. Mungkin secara tidak langsung itu yang bisa membangun chemistry kami berdua. Sehingga pada akhirnya di set kita udah tinggal lancar aja sih. Pak, cuma pengecut yang lari, Pak. Jangan, kamu itu yang pengecut. Dia nyerah sebelum berjuang dan sebelum bertanding. Pak! Pak! Kok dia mati, Pak? Enggak, aku masih keping. Belum pakai uang yang mas. Belum, Pak! Siapa bilang belum? Udah ada uang mukanya di sini. Pak, Bapak kok udah janji ini boleh pakai sampai CIN kembali, Pak? Winning. Bapak nggak mau kamu ada apa-apa cuma gara-gara tempat ini. Pokoknya nanti jangan lupa saksikan View original series Knockout Girl hanya di View.